Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi guys di Anesti Channel guys ya. Dan hari ini guys kita main lagi guys Sakura School Simulator guys. Tapi okay, sebelum itu guys, ini aku mau reaction guys ya, Skibidi Toilet 48 by Davuk Skibidi Dub Dub. Yes yes guys ya. Jadi sini guys, aku gak tahu guys, ini ada apakah ada kelanjutan dari kabar dari TV Man Titan yang dikeroyok habis-habisan guys. Aku gak tahu guys. Oke, kita langsung kita cek videonya guys ya. Let's go. Oh ini toilet terbang guys. Disergap oleh kameramen dan CCTV men guys. Zoro guys, sini kalian. Hajar. Sekarang udah pakai kacamata semua guys ya. Oke guys, ternyata udah di stand skinner. Des. Udah. Oke guys, clear ya guys ya. Apakah TV men? Bentar guys. Kalian lihat nih guys. Kalian ini lihat nih guys ya. Bentar guys. Kita back dulu guys. Kita back pelan-pelan guys ya. Ini adalah karakter terbaru teman-teman ya. Skibidi Chainsaw Man ini guys ya. Oh enggak guys. Look at this man. Ini mutan terbaru dari Skibidi Toilet guys ya. Skibidi ini pemotong rumput guys ya. Ini pemotong kamera guys, lihat guys matanya merah. Oke guys. Jadi ini adalah salah satu mutan terbaru guys ya, dan kemungkinan ini mutan cukup susah dikalahkan guys. Kenapa guys? Karena ada pelindung kanan kirinya guys ya. Oke, jadi ini guys ya, dan videonya berakhir guys ya. Alright man. Oke guys, hari ini guys kita akan coba guys ya bikin itu guys, Skibidi pemotong rumput itu guys ya. Oke. The Chainsaw Man Skibidi Toilet by Sakura School Simulator guys. Kita back dulu game tuh guys ya. Kita back to the game dulu guys ya. Let's go. Oke guys, jadi berdasarkan film tadi dari Davuk Skibidi guys ya. Skibidi nomor 48. Okay. Aku bener-bener enggak nyangka ekspektasi guys ya. Dari dulu peperangan lawan toilet sekarang udah bener-bener kembang, bener-bener luar biasa men. Gokil ya. Oke. Okay. Autornya gokil guys ya. Enggak tahu kok karena copyright atau enggak guys, tapi mau gabungkan enggak guys ya. Oke guys, nanti video kali ini guys ya, kita akan coba bikin Skibidi yang itu guys, Skibidi mesin cuci. Chainsaw Man penghancur guys ya, tapi kita harus cari tempat dulu guys. Oke. Okay. Kita harus cari tempat yang sempit guys, dan sekalian teman-teman nanti sekalian aku kasih tahu sekalian ID proofnya teman-teman, ada beberapa ID proof nanti guys. Oke. Okay. Kayaknya di sini guys ya. Di sini cukup lebar guys dan cukup besar guys ya. Di sini aja guys. Nah, di lorong sempit ini aja men ya. Yes, kemungkinan di sini guys ya, kemungkinan di sini atau di sana guys ya. Nanti kita lihat lah. Kayaknya bagus di sana guys ya. Oke guys, kita bikin sini aja guys, dekat rumah sakit guys ya, dekat apa namanya, di rumah sakit. Jadi kalau ada korban langsung ditangani. Oke, langsung kita bikin Skibidi Chainsaw Man versi terbarunya guys ya. Let's go. Oke teman-teman, jadi guys ya, wah ini guys, ini tadi pertarungan yang kemarin guys ya. Pertarungan kemarin guys ya, Skibidi TV versus Skibidi kameramen Titan guys. Okay. Dimana kalau Skibidi TV ya guys ya. Nanti sekalian ID proofnya itu guys ya. Jadi kalian mendapatkan 3 karakter langsung guys ya. Tapi sebelum itu guys, ini dia guys ya. Mana dia? Tada! Ini dia guys, Skibidi Chainsaw Man mengerikan versi Sakura School Simulator ya guys ya. Okay. Oh my god, look at this man. Look at this man. Kalau kayak tadi guys, aku coba berusaha bikin guys dari sudut pandang yang kita dapatkan guys ya. Jadi kita dapat tuh sudut pandang kayak gini kan. Oke. Okay. Jadi ini guys, ini matanya kayaknya Skibidi Cyborg ini guys. Skibidi Cyborg ini men. Oke. Okay. Matanya kayak gini guys. Wow. Matanya kayak gini merah satu guys. Ini kayak aku takutnya kayak karakter itu guys, karakter dia apa di Marvel itu guys. Dia ngambil ide dari karakter Marvel yang apa Cyborg itu men ya. Oke. Okay. Mata merah satu men. Oke. Okay. Tapi yang bikin ngeri nih guys, apa motong rumputnya nih lo guys. Udah ada otak ini guys. Semua dibabat guys ini guys, dibabat guys. Dan juga dia memiliki 2 buah jetpack teman-teman. Nah, jetpack di sini guys. Nah, ini jetpacknya guys ya. Sebenarnya guys, aku enggak tahu guys, di bawahnya itu benar-benar bentuknya toilet atau model-model UFO kayak gini guys ya. Jadi aku bikin model UFO dulu guys. Jadi soalnya aku enggak tahu men ya. Aku benar-benar enggak tahu itu bentukannya tuh seperti apa, enggak tahu men. Oke. Okay. Tapi ini dia guys ya. Sebenarnya guys aku mau coloring warna merah men, tapi warna merah dia enggak bisa guys ya. Kalau dia bisa warna merah sebenarnya bagus banget nih. Oke. Okay. Kita coba aja guys ya, kita coba aja men ya. Kita coba aja guys. Jadi itu kita pakai itu yang
Ini oh ini masih speaker teman-teman, masih speaker men. Oke. Jadi dia tuh masuk di sini guys, di mana? Di snowflake teman-teman ya, snowflake snowflake ini men. Oke. Sebenarnya kalau kita coloring merah bagus enggak ya? Ngeri guys, ngeri guys, ngeri guys. Kayak Terminator ya guys ya. Ngeri aja guys, merahnya aja. Jadi sini guys sebenarnya ada harusnya ada efek api teman-teman, kita tambahin guys efek api guys ya. Oke. Kita save dulu guys, di save dulu guys, save dulu men. Kita save guys, KBD ini cyborg guys, bukan ini guys, bukan Chainsaw Man, sorry. Save, nanti aku kasih ID proof nya teman-teman, jadi tenang aja guys, serius tenang aja guys. Skibidi cyborg teman-teman ya. Gokil guys. Enggak main-main nih guys. Oke. Kita kasih efek api di sini men ya. Jadi belum selesai guys, kita kasih efek api. Gini men. Dan kita mundurin guys. Aku enggak tahu guys, ini benar-benar keren loh guys. Oke. Bukan apa-apa guys, tapi emang autornya nih guys benar-benar keren. Kerennya kenapa guys? Idenya tuh ada aja guys ya, dan itu yang membuatnya serial Skibidi ini tuh selalu ini guys, selalu apa namanya? Selalu dapat ini guys ya, apa namanya? Dapat ranking guys. Ini wah ini benar-benar ada otak guys. Keren sekali guys, serius. Oke. Keren guys ya, keren. Dafuknya emang enggak ada matinya idenya guys. Ini kebakar guys ya. Oke. Jadi ini dia kita istilahkan guys, semua yang kena cahaya merah ini terbakar guys. Jadi kita bakar dulu rumputnya. Kita bakar rumputnya guys ya. Oke. Kita bakar rumput kasih steam ya guys ya. Wow. Alright man. Dan di sininya juga nih mulutnya guys, itu harus ada steamnya guys ya. Oke. Jadi biar sangar guys, kita kasih steam juga di. Kita kasih steam juga guys. Gini guys ya. Kayak udut gitu guys, kayak udut. Kayak udut. Nggak guys, sorry guys, enggak bercanda guys. Nah, gini guys. Wow. Ini guys, ini napas Dracula guys ya. Mati orang hisap napas. Gila guys, gila. Keren. Kita kasih efek apa lagi guys ya, biar dia sangar-sangar guys ya. Efek api di belakang sini men, sorry guys. Di sini harusnya ada efek ini guys ya. Efek ini guys, apa namanya guys? Efek torpedo, apa? Oke. Jetpack guys ya, jet nih guys. Kayak di sini kita kasih efek jet. Kita ke perus teman-teman ya. Dan kalau kalian pakai efek jet ini guys, kalian bisa pakai api guys ya, pakai api untuk terbangnya men. Tapi kalau kalian pakai efek jet yang biasa men, itu kalian bisa pakai itu adalah di furniture. Primitive object kalian bisa pakai itu adalah cone guys ya. Oke. Okay. Aduh, cone-nya belum di ini lagi guys. Oke guys, kita coba pakai efeknya guys ya. Nanti di akhir video ada ID proofs-nya teman-teman, jadi tenang aja guys ya. Ini aku udah meniatkan guys ya, akan menghapus salah satu ya men ya. Supaya ini adalah salah satu karakter terbaru masalah guys, karakter terbaru. Dan benar-benar harus ini guys ya, harus kita lestarikan. Nah guys, bercanda guys. Kita ini guys ya, rotate men. Nah gini guys ya. Nah gini men. Setelah ini guys, kalian pipihin teman-teman nih. Kita pipihin dulu guys. Wede, pipihinnya kemana guys? Salah aliran guys ya. Pipihin sini men. Gini guys ya, kita naikin ke atas. Kita dorong ke depan men, kita geser. Kita rotate aja nih guys ya. Nah gini men. Nah gini guys ya, kita kecilin men. Nah guys, ini guys ya, jadi gini, efeknya kayak gini men. Ini adalah efek jetpacknya guys ya. Tapi ini kayaknya kita kurang ini guys, kita kurang ke miring guys ya, miring ke bawah men. Kenapa? Soalnya ini guys, apa namanya? Nanti dia dorong ke belakang guys, kita kasih ini guys ya, kita kasih material. Materialnya ini guys, atau enggak kalian bisa ini dulu guys, glass. Yang kasih kayak efek-efek burning gitu guys ya, pakai merah. Oke. Okay. Ini atau enggak ini guys ya, atau enggak kuning juga bisa mainnya ini guys. Oke. Okay. Jadi ini terus kalian panjangin guys, aku enggak tahu panjangin, bisa guys panjangin lagi gini guys ya. Ini efek jetnya guys ya, efek jetnya guys. Jadi dia lari guys, ini. Oke. Okay. Dia tuh lari teman-teman ya, efeknya lari gitu men. Nah kayak gini, shush, gitu men ya. Wow. Jadi ada tambahan efek jet men, kita copy, kita paste men. Dan kita geser guys ya ke satunya lagi men. Nah kayak gini guys, ini ada efek dari jetnya guys. Oke teman, jadi ini adalah efek dari jetnya guys. Ya dari Skibidi Dafuk Dab Dab. Yes ya guys ya.
Oke guys, gimana menurut kalian guys? Gokil ya guys ya. Oke. Gokil parah ini teman-teman, dan ini sangat berbahaya guys ya. Bentar guys, kita kasih watermarking dulu guys ya. CBD Terminator by YouTube channel anak SD ya guys ya. Oh my god, look at this man. Look at this guys. Oke teman-teman, sekian untuk hari ini guys ya. Terima kasih buat sudah menonton video ini guys. Dan ini guys ya, Cyborg Skibidi Terminator. Matanya nyala guys, matanya nyala guys. By channel YouTube anak SD ya guys. Oke okay, guys. Jadi ketika kalian meng-add ini teman-teman ya, kalian akan mendapatkan 2 ID proof terbaru juga guys ya. Itu adalah Skibidi Man. Oke. TV Man versus Skibidi Titan Kameramen kesurupan guys ya. Jadi hajar tuh guys kameramen. Ayo teman-teman, bye-bye, sampai jumpa di next video teman-teman, video-video gue kalian ya guys. Bye-bye, salam sehat teman-teman, sehat selalu ya guys ya. Bye-bye.